pemain guys, ini maju ke depan nih guys. Dan terlihat Nengah Kofan Tepikon dan Rangga Zabini majunya duluan ya guys. Karena mereka ini duduknya di paling ujung ya, jadi kan langsung ke depan duluan ya guys. Jadi sini Nengah Kofan Tepikon ini menggandeng tangannya bagi Rangga Zabini ya guys di depan nih. Sambil geser-geser manja gitu ya guys, dulu di depan kamera ya, ini Nengah Kofan dan Babang Rangga Zabini. Mesra banget ya dua kunci ini. Lalu setelah itu Nengah Kofan ini diajak bicara sama Ana nih guys. Jadi rangkulan tangannya tadi jadi terlepas nih guys. Terlihat di sini Nengah Kofan Tepikon dan Ana ini malah sibuk tukar-tukaran sandal gitu ya guys. Tuh, ada-ada aja ya, lagi sibuk mau promosikan si Netronnya malah sibuk nih dua wanita cantik ini tukar-tukaran sandal begitu nih. Nengah Kofan Tepikon dan Ana ini. Dan tak hanya itu ya guys, saat semua para pemain buku harian seorang istri ini telah masuk ke depan nih guys. Dan hanya Nio yang masih bercandaan sendirian nih guys. Lalu Nio ini mendekati Nengah Kofan gitu ya guys, mau berdiri di depan Nengah Kofan Tepikon ini guys. Sama Bang Gendeng Rangga Zabini ditarik nih tangannya guys. Tangannya Nio nih, karena Bang Gendeng Azab ini yang mau dekat sama Nengah Kofan. Mau disuruh dekat sama Alista ya guys. Bang Ganteng Azub ini sepertinya nggak mau jauh-jauh banget nih ya sama Neng cantik Nengah Kofan Tepikon ini. Sampai-sampai Anthony aja nggak dibolehin ya deket-deket sama Nengah Kofan ini. Sepertinya sayang banget ya Bang Ganteng Azub ini sama Nengah Kofan Tepikon nih. Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Azub dan Nengah Kofan Tepikon, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sekian video ini, terima kasih yang telah menonton video ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.